Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal ibadah. Atas nama Ketua LDNO, saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan teman-teman CRA yang memang kerjasama dan bernaung di LDNO Kabupaten Semenuk. Dan saya support penuh atas kegiatan CRA di Kabupaten Semenuk yang akan melaksanakan pelatihan pada tanggal 4 Oktober 2020 yang insya Allah diletakkan di Kecamatan Kota. Mengenai tempat menyusul, tapi kemungkinan besar akan ditempatkan di Masjid Al-Alim Kepanjen Kecamatan Kota. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dalam waktu dekat, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 2020 yang akan datang, JRA khususnya di Sumenep kembali akan mengadakan pelatihan praktisi. Maka dari itu kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk sudinya ambil bagian dalam event ini, mengikuti pelatihan praktisi. Semoga kita semua selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suheri Sabar sebagai Ketua Cabang Yayasan Jemaah Ruqyah Suwaja Timpin Tersaud Kabupaten Sumenep menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat Sumenep untuk mengikuti pelatihan praktisi yang akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 4 Oktober 2020. Menjadi praktisi ruqyah, pertama adalah kita bisa saling memberikan manfaat, membantu orang-orang yang sakit dengan terapi Al-Quran. Yang kedua, kita dengan menjadi praktisi ruqyah akan mendakwahkan kepada masyarakat bahwa Al-Quran adalah obat yang pertama dan utama bagi yang sakit. Segera ikuti pelatihannya, mumpung saat ini ada di Kabupaten Sumenep tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.